Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Qul rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya 'alim ya fattahu ya 'alim ya fattahu ya 'alim wa bi zidna 'ilman nafi'a wa rzuqna fahman wasi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la matluba illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah amma ba'd. Hari ini kita mulai pengajian tafsir secara online setelah tadi pagi para santri dipulangkan dan menerapkan belajar di rumah, learning from home. Kita coba awalnya tafsir pengajian setiap pada subuh. Namun karena satu dan lain hal, akhirnya kita pindahkan selama 2 minggu ini. Insya Allah, mudah-mudahan setelah 2 minggu tidak ada lagi wabah penyakit. Amin. Amin. Jadi kita coba pindahkan menjadi pada maghrib. Para santri yang berada di rumah diharapkan untuk segera membuka kitab tafsirnya. Kemudian seperti biasa kita akan sama-sama membaca dulu salawat Qurannya, baru kemudian tawassul bil Quran, baru kemudian kita mulai al-tawassul nanti di akhir ya, kemudian nanti sampai pembahasan tafsir. Di absen, salam hadir lagi. Salapan Bi Rida hari ini, Rehan, Habibi, Insan. Berapa? Mbe 10 ini. 10 orang. Oke, di absen no santri yang sedang di rumah mohon menuliskan di kolom komentar namanya, kemudian tuliskan hadir. Ribet di distance learning deh. Nah, tidak masalah ya. Yang penting kita mulai dan terus belajar, dan ini bagian dari keistiqomahan kita untuk terus belajar. Silakan para santri, kami tunggu sambil kita besok insya Allah kita fixkan saja jamnya ya, karena kalau ba'da maghrib kan zikirnya itu beda-beda, mungkin lama waktunya, sehingga nanti besok kita fixkan misalkan jam 7 ya sampai jam 8. Nah, jadi ini karena banyak juga para santri di WA atau wali murid yang bertanya kapan dimulainya, sehingga insya Allah nanti diumumkan di wali murid kita mulai jam 7 sampai jam 8. Nah, itu adalah insya Allah ya. Ayah maksudnya naik, hadir. Ayah Sawer hadir. Mbak Nisa
Faisal, Rifki, Rida, Arini. Nisa, Faisal, Rifki, Rifki, Rida, Rida, Rehan, Rehan, Insan, Insan, Habibi, dan seterusnya lah. Ya, sampai kita menunggu yang lain. Atau Allah dengan yang tanam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi.
ulah nyieun karuksakan anjeun kabeh. Latuk sidu ulah nyieun karuksakan anjeun kabeh. Fil ardi di bumi ieu. Kalu maka ngucap eta munafikin. Kalu maka ngucap eta munafikin. Innama nahnu. Pastina ari kaula sadaya. Pastina ari kaula sadaya muslihuna eta anu nyieun kamaslahatan kabeh. Muslihuna eta anu nyieun kamaslahatan kabeh. Ala eling-eling innahum sa'nya-nya munafikin. Innahum sa'nya-nya na eta hum ari munafikin. Hum ari munafikin. Eta akan kabeh al-mufsiduna eta anu gawe karuksakan kabeh. Entat kala diucapkeun wa idza qila entat kala diucapkeun lamun ka eta munafikin. Wa idza qila jentat kala diucapkeun lahum ka eta munafikin aminu iman anjeun kabeh. Aminu kudu iman anjeun kabeh kama amana saperti yang iman. Kama amana seperti yang iman sana sujalma-jalma maka munafikin kau nanaku iman kaulah saya anuk minunah kudu iman kaulah sadaya kama aman seperti yang iman saha asupahau pirang-pirang jalma anu barodo saha asupahau pirang-pirang jalma anu barodo. Ala eling-eling innahum sanya-nya munafikin hum ari munafikin hum ari munafikin asupahau eta anu barodo kabeh.
Walakin tatapina la ya lamun tenyarah. Walakin tatapi lamun tenyarah itu munafikin. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anu di bumi ngiringan diulangi. Ya. Ketinggali saya menuntutan. Siraku pada maklum menuntutannya. Suka memberi nonton sinetron. Terketan. Saya terus nuzul nanti kalau di bumi insya Allah ada mungkin perhatikan nyepong kitabna nyepong buku na insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna fila yang tak ucapkan lalu kaitan latuk sidu ulangian karusakan anjen kabe bil ardi di bumi ieu walu maka ngucap eta munafik innama nahnu pastina ari kaula sadaya muslihuna eta yang kamaslahatan kabeh ala eling-eling innahu banyaknya eta munafikin hum ari munafikin al-mufsiduna eta anu gawe karusakan kabeh walakin tatapina layas murun penyahor eta munafikin kabeh wa idza qila munafikin aminu kudu iman anjeun kabeh sama amana saperti yang iman Qalu maka ngucap ieu munafikin anu minu kana kudu iman kaula sadaya kama amana sapertian iman kana asupahau sirat-sirat jalma anu barodo wa ala eling-eling innahum sanyanyana munafikin umari munafikin asnubahau eta anu barodo kabe walakin tatapi layalamun tenahun munafikin fikih kehidupan atau hukum-hukum Quran surat Al-Baqarah ayat 11 sampai 13. Memutarbalikkan fakta. Ya. Di bumi terus nyarana bukuna. Stop. Bismillah tanda pula bukuna. Thank you.
tosnya nak kukuna. Yo, kukuna. Sakiku kita yang ngobrol jadi. Baik. Okay. Untung ayahnya ni kalau berserangan bisa mana? Terus. Mun ayah nu cunduh sok bending nyalitanya. Iki kehidupan atau hukum-hukum Quran surat Al-Baqarah ayat 11-13. Hadis baru. Memutarbalikkan fakta. Fokus ya. Memutarbalikkan fakta dan memoles kenyataan. Memutarbalikkan fakta dan memoles kenyataan adalah ciri para pengecut. Memutarbalikkan fakta dan memoles kenyataan adalah ciri para pengecut dan orang-orang yang lemah. Titik. Dan orang-orang yang lemah. Titik. Garis terus. Adapun orang-orang kuat, koma. Adapun orang-orang kuat, koma. Yaitu orang-orang beriman. Yaitu orang-orang beriman yang mempergunakan sarana-sarana pengetahuan. Terlalu rencang ke? Tolong jawab di komentar. Membes mungkin. Hah? Membes mungkin anak atas. Hah? Anak buku atas. Atas. Oh ya. Aduh, lewet ini. Adapun orang-orang kuat, yaitu orang-orang beriman yang mempergunakan sarana-sarana pengetahuan yang sehat. Yang mempergunakan sarana-sarana pengetahuan yang sehat untuk mencapai hakikat segala hal, koma. Yang mempergunakan sarana-sarana pengetahuan yang sehat untuk mencapai hakikat segala hal, koma. Merekalah yang kekal. Titik. Mereka lah yang kekal. Mereka lah yang benar-benar mencintai umat manusia. Mereka lah yang benar-benar mencintai umat manusia. Maka dari itu, mereka menyeru umat manusia ini. Maka dari itu mereka menyeru umat manusia ini agar memperbaiki perilaku. Agar memperbaiki perilaku. Teruskan akhlak, koma. Luruskan akhlak, koma. Teguh di atas prinsip yang benar. Teguh di atas prinsip yang benar yang ditunjuk oleh akal. Yang ditunjuk oleh akal dan dituntut oleh fitrah. Serta dikuatkan oleh bukti-bukti indrawi. Serta dikuatkan oleh bukti-bukti indrawi dan historis. Titik.
garis baru. Nasimayyabulu amanna ayat-ayat wa minanna amanna ini menunjukkan bahwa iman bukanlah pernyataan di bibir. Ini menunjukkan bahwa iman bukanlah pernyataan di bibir yang tidak dibarengi dengan keyakinan. Sebab Allah Ta'ala telah memberitahu tentang pengakuan mereka. Pengakuan mereka bahwa mereka beriman. Dan dia dalam dema besar, dan dia menafikan sebutan iman bagi mereka. Dan dia dema besar menafikan sebutan iman bagi mereka dengan firman-Nya, wa ma hum bimumin. Dengan firman-Nya, wa ma hum. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan ciri-ciri orang munafik. Amin. Abi tekan ingat jangan sampai dan tertinggalan. Cantik. Ya, oke, di share ya tulisan anak Turian. Oke, di share. Telat komen aja. Di share ya. Review. Nah, ayat sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai lanjutan dari ciri-ciri orang munafik yang kemarin sudah kita bahas, dan menurut para ulama kan pada 13 ayat ya. Kita review dulu di ayat-ayat pertama di Al-Baqarah ini berbicara tentang orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa ya. Ya, pertama bahwa Alif Lam Mim dzalikal kitab la raiba fi. Jadi dzalikal kitab memakai isyarat dzalika ya. Nah, isyarat jauh itu menunjukkan bahwa kitab suci Al-Qur'an itu kedudukannya amat tinggi. Karena bersumber dari yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun di ayat lain ada hadal Qur'an. Nah, ada yang pakai hadal, isyarat tekan. Maknanya apa? Ya, maknanya ketika pakai hadal Qur'an isyarat tekan, ia menunjukkan betapa dekatnya tuntunan-tuntunan yang tuntunan-tuntunan Al-Qur'an pada fitrah kita sebagai manusia. Ya. Dzalika kitab la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya ya. Jadi memahami ayat tentang la raiba fi, jangan sampai ragu tentang kebenaran yang dikandung oleh Al-Qur'an. Jangan ragu untuk mengamalkan isi dari Al-Qur'an, karena dia adalah petunjuk dan di dalamnya ada petunjuk bagi seluruh manusia. Hudalil. Nah, petunjuknya bagi seluruh manusia, tapi yang mengambil manfaatnya adalah orang-orang yang bertakwa. Petunjuknya jangan kabeh.
buat semua manusia. Hanya orang yang mengambil petunjuk tersebut, yang mengambil manfaat dari petunjuk tersebut, yaitu orang-orang yang bertakwa. Padahal siapapun bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Hudan petunjuk, petunjuk bahwa hudan itu berfungsi lain kumpul dari petunjuk, tapi perwujudan dari petunjuk itu. Jadi Al-Quran itu penampilan dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menurut di tafsir, nah ini sebabnya hudallil muttaqin dalikal kitabu hudallil muttaqin dalikal kitabu lari wafihi hudallil muttaqin. Nah, jadi yang mengambil petunjuk nama buat semua manusia, hanya yang bisa mengambil manfaat darinya adalah orang-orang yang ber takwa. Ada tiga tingkatan di takwa. Ada yang mengatakan maknanya adalah menghindar, ya. Dan ada tiga tingkatan penghindaran. Yang pertama menghindari kekufuran dengan jalan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua melaksanakan perintah Allah, ya, sejalan dengan definisi yang sering kita tahu, ibtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, laksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian yang ketiga adalah menghindari dari segala aktivitas yang menjauhkan pikiran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hudan teh bentuk masdar. Jadi lain fi'il mudhari, lain fi'il madhi. Nah, sehingga bentuk masdar itu tidak mengandung informasi tentang waktu. Berarti bisa ayah para ulama memahami hudan pada masa kini dengan memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa, yang hidup pada masa kehadiran Al-Qur'an. Ada juga yang memahami dari masa lampau, ya, sehingga Al-Quran telah membuktikan memberi petunjuk orang-orang yang bertakwa pada masa lalu dan telah berhasil memberi petunjuk keselamatan bagi sekian banyak orang. Ada juga yang memahami dan dimensi waktunya yang akan datang, jadi betul-betul akan beri petunjuk dari segala gangguan dan petaka duniawi ukhrawi. Ya. Nah, jadi kusabab tadi lain fil madi anu lampau ku atau fil mudore bimakna ayana hal-hal istiqbal, sehingga ia menjadi petunjuk. Ada petunjuknya itu di tiga dimensi ruang waktu. Ayat tentang ayat para ulama memaknainya di tiga dimensi ruang waktu tersebut. Jadi ibareko ayeuna jeung masa yang akan datang oge hudan beri betul. Nah, takwa teh penamaan bagi setiap orang yang beriman dan mengamalkan amal soleh. Jadi ayat salaki iman jeung amal soleh eta disebut takwa, meskipun mungkin terkadang sekali masih melakukan dosa itunya. Nah, jadi meskipun tingkat ketakwaannya belum sampai puncak, tapi tetap, ya, ketika iman ngelakuin amal soleh berarti layaknya dan gelar orang yang bertakwa. Ya, menurut ulama, ya, menurut kami. Ya. Kemudian alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin. Terus alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiquna.
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Ayat sabaraha sifat jalma taqwa? Nu kahiji naon? Ayat sabaraha hiji? Ya. Berhiji nukahiji alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi jalma nu taqwa teh anu iman kana haha anu gaib, percaya kepada yang gaib. Percaya kepada yang gaib. Nah, makna bil ghaibi, para ulama ada yang mengatakan bahwa bil ghaibi itu ada percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, gaib itu kan nyapi ke manusia kan beragam, gaib. Gaib itu beragam. Tapi yang dimaksud di dia, maksud bil ghaibi di dia adalah hal gaib yang diinformasikan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kan area gaib nu mutlak aya gaib relatif. Ari gaib teh kan mun bahasa orang mah teu ka tempo, teu ka naon? Tidak bisa, tidak terlihat, tidak bisa diraba, tidak kita ketahui. Tapi kan iya tadi mau khawatir dina Facebook sebenarnya kan cep di dia mah itu teh gaib sebab tekan kok wami mana bahasa gaib gitu nya. Tapi ayu minna bil ghaib di lain gaib eta, lain gaib eta, lain gaib eta. Tapi gaib teh hal-hal anu gaib itu diinformasikan ku Al-Qur'an yang sunnah. Contoh tapi nyontokeun naon surga aya tingkat-tingkat itu surga teu tingali. Tapi Al-Qur'an menginformasikan bahwa orang yang bertakwa akan mendapatkan surga nu disebut ciri-cirina disebutkeun, tapi kan urang cantona naon naon surga. Tah eta objek ukuran diimani anu ceuk Al-Qur'an aya kudu percaya Al-Qur'an meskipun teu katempo Al-Qur'an eta. Meskipun tidak terlihat sekarang. Neraka ya. Teu katempo Al-Qur'an eta teu apal kaos sumara meskipun sifat-sifatna apa tapi mata bungkul urang kecantungan ningali naon? Neraka. Nah, tapi ceuk Al-Qur'an bahwa jalma anu ngalakukeun dosa bakal asup ka naon? Neraka. Tak urang sabab hal gaib eta anu teu katempo, teu karawa, teu ka aya ukuran, teu katempo ku pancaindra urang kitu nya. Usaha kita diinformasikan ku urang, maka tetep urang kudu dipercayai ayana kitu nya, diimani urang sabab geus diinformasikeun ku Al-Qur'an. Ketika urang ayeuna ngayakini mempercayai hal anu teu katempo urang kupacaindra urang ayeuna tapi informasi ku Al-Qur'an, insyaallah eta masuk kategori alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi lain dia ya. Nah, aya para ulama ngamanai bil ghaib dirinya ya. Adalah dengan yu'minuna billah, percaya ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat mengenai hal gaib ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena aku percaya ka urang teh tapi diinformasi ke kunaon Al-Qur'an. Jadi maka kadang-kadang dengan ayat istilah no? Jadi ayat kurang ayat tingkat binatang, ayat tingkat manusia. Tingkat binatang maka ngan wukul anu naon akalna tengah nyampe ku mah tetep baca indra wukul. Urang sabab manusia wujud teh ya ada itu bagi kita bukan hanya ada yang terlihat oleh panca indra ya.
tapi ada itu bagi kita lebih luas dari hanya sebatas panca indera. Ya, lebih luas dirinya. Ya, ibaratna lah urang ayeuna urang angin ieu karasa teh ieu maka tempo teh urang kumaha kos kumaha angin. Tapi karasa aya. Yakin teu aya? Yakin. Berarti wujud angin teh aya gitu nya. Yang ayana teu perlu katempo kunaon ku panca indra ku mata urang. Tapi yakin teh aya. Lalu kita karasa kena teh aya nu katempo anu ieu. Nah, tapi lah lain sebagainya. Intina naon? Intina urang naon wae pokona mah nu ceuk panca indra urang teu katempo teu ka ieu tapi diinformasikeun ku urang, urang lu percaya. Ya, di review dirinya ya, ayam kakak ngaji gitu. Nah, ya, sekarang ngaji. Di informasi ya, di review di awalnya dari dia kami pemirsa di rumah ya. Jadi kan di sini juga meloncat juga bahas kaum munafikin ya, di mana nah, dibahas titik-titik lainnya mumpung awal-awal kene di lobati review nah. Halo 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 sama tadi izin mam waduh ayah lagi tafsir dari mam Berdi 10. Kena makan malamnya jam 8 atau sebelum maghrib. Tapi pulsa jam setengah ke yang mau mahi, lalu jam itu jam 7 penting-penting saya tetap setengah 7 mulai nak sampai ke jam 8 jam setengah. Saya ada cenderung jam kalau bulannya. Ya. Sebab mau mahi. Ya, masuk. Anu izin mah dinding 10 ya. Saksina malaikat. Jika orang itu yuk minu nabil goi. Ayo dari gaib teh dimaknai ku para ulama percaya dalam keadaan yang gaib, artinya tidak hadir di tengah banyak orang banyak. Ya. Jadi jamaah imanna ketika ia aya non gaib atau teu hadir di kerumunan sekalipun, artinya dalam keadaan ia sendirian sekalipun, ia tetap percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang munafik mun kayak itu munafik. Munafik mah ketika aya kayak jadi jalan mukmin. Wah, aku amanah billah, ya mobil yomil akhir, ngaku iman ke Allah, ngaku iman ke poe akhir. Kaluar berarti kerombolan kamu mukmin aja nak. Wah, dalam itu berarti iman. Nah, atau pada hal kurang api-api iman dari sebagian kita. Jangan kamu iman bil yomil nak bil goib. Goib jadinya ayat pengamanan sebagai goib jadinya adalah gaib dari sesuatu kerang banyak orang. Jadi ketika sendirian sekalipun ia tetap iman pada Allah Subhanahu wa taala, iman. Jadi orang anu takwa mah yang tetap percaya walaupun ia sendirian. Tidak ada yang melihat dan atau tidak ada yang mendengar. Sorangan sekalipun ketika ada orang di misalkan ada orang di pucuk naon dari pucuknya di puncak gunung sekalipun sosorangan angger naon iman ke Allah Subhanahu angger percaya gitu nya angger iman nya angger iman. Nah ayat ini nu ngamanan bil goib teh dikaitkeun mun tadi ngadikaitkeun jeung subjek gitu nya ayatnya dikaitkeun jeung objek nah. Jadi walaupun objek yang dipercaya itu tidak hadir bersamanya, ia tetap iman. Contoh naon? Rasul, ayat itu secara ayat Rasul, urang kan tidak hidup pada masa Rasul. Ya. Artinya objek yang kita percayai tidak ada. Ayatnya dalam agama dekat tinggal naon, terayat ayatnya. Nah, tapi urang tetap percaya kasaha ka Rasul. Jadi yuminuna bil ghaib baina kalau dilihat dari segi objek yang dipercaya ini sudah tidak ada, tapi tetap urang teh percaya. Jadi ayat anu memanai al-ghaib ku Allah Subhanahu wa taala, ayat al-ghaib dimanai sebagai subjek yang dipercayai nyata ketika sesorangan sekalipun tetap iman, ayat dimanai dari sisi objeknya yaitu
meskipun contohna Rasul, meskipun teu aya ayeuna, meskipun urang berabad-abad jarak darimu ya Rasul. Meskipun berabad-abad jarak urang teh Rasul, tapi urang percaya ka saha? Ka Rasul. Berarti dilihat dari sisi objek yang dipercayai. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaib itu bisa dimaknai oleh para ulama dengan beragam inti nama iman kana naon diinformasikeun ku Al-Qur'an jeung As-Sunnah meskipun ayeuna tidak bisa dilihat oleh panca indra, tidak terasa, tapi aya informasinya di Qur'an jeung Sunnah, ku urang kudu dipercaya. Ini sifat jamaah nu iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholat, bukan dua, wa yuqimuna sholat. Nah, menurut Profesor Kwai Sihaban, jadi lain mendirikan sholat. Nah, sirna teh ya, salah ya. Jadi kebanyakan orang beranggapan itu berasal dari kata koma berdiri. Tapi menurut beliau mah kan upamanya tina tafsir jalalain oke dan maknana teh naon? Yuki munas sholat teh ya. Nah tafsir jalalain yuki ayyaktu nabiha bihukukiha ya. Yaktu nabiha bihukukiha. Jadi ngalakonan sholat kalawan pirang-pirang hakna sholat. Nah sehingga menurut Profesor Quraisy Ahmad yuki munas sholat teh melakukan pelaksanaan suatu pekerjaan dengan giat dan benar ya. Melakukan pekerjaan dengan benar eta yukimuna. Eta yukimuna yaitu nabi habi hukukiha mata apal syarat-syaratna rukunna pangbatalanna jeung sajabana dina bab fikih urang diajar nya. Dua ta jan eta kamari aning cekapi bahwa ieu bagian dari orang yang bertakwa bagus hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat tafel. Tapi tidak hanya sifatnya vertikal bagus hubungannya dengan Allah juga waruz wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat yang ketiga dari sifat yang menetapkan wa mimma razaqnahum yunfiqun, menafkahkan sebagian rezeki yang Allah anugerahkan kepada mereka. Menafkahkan dengan tulus setiap saat secara berhubungan, jangan keluarga anak atau ya siapapun ya, itu dari rezeki yang Allah menugerahkan kepadanya. Nah ya isyarat nawan, isyarat bahwa jalma anu takwa itu harus bekerja, harus berkarya sebaik mungkin untuk memperoleh hasil, untuk memperoleh hasil agar bisa infak. Imma rozaqnahum yunfiqun, agar bisa infak tentu perlu nawan, perlu kerja. Kerja aya macam-macam kan, kudu usik, kudu nawan. Ya tabuna min fadlillah. Orang ayeuna naon bisa ku ngajar, bisa ku bekerja, aya rohu ya. Meskipun siang capek oh tetap ngaji, oh tangan bantu. Macam-macamnya. Semua kita capek ya, tapi alhamdulillah kita semua nanti parisa diterima ya, tapi itu diterima ya, ayat tapiwan di parisa ya, anu di naon ieu anu kuliah anu sekolah anu ngajar semua ya, semua itu dalam rangka tadi berupaya memberikan nilai tambah value added pada diri kita ya, sehingga mudah-mudahan dengan kita punya value, punya nilai, diri kita punya nilai dengan ilmu, maka insyaallah ke depan kita bisa memberikan sesuatu buat orang lain ya, baik ku ilmu urang, baik ku harta urang, baik ku tenaga urang, baik ku skill urang dimiliki dan lain-lain ya.
Jadi wa mimma razaqnahum yunfiqun tidak hanya sebatas harta, kunaon raena? Boga ilmu, nafkah, impakkeun ilmu urang. Boga skill, boga tenaga, boga pemikiran, boga ide dan lain sebagainya, ya. Pengurusna ku tenagana ayeuna. Ku ideuna. Urang dan sebagainya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Karena makna rezeki luas. Walladzina yu'minuna bil akhirah. Masih kene kuat nang di bumi. Ini bari dahar curiga eta ini bari naon ini bari naon ya. Posisi kamera simpas kena background naik. Posisi kamera simpas kena background. Tanya terang antum lainnya anda serat ya ini cangkem harusnya ngobrol lagi. Tahu sih harus ke ya sudah sih lah pasti nanti pro seperti cakap ke cangkem. Coba yang di rumah ikut berdiri. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika karena Nabi Muhammad nyata Al-Qur'an iman percaya karena contohkan jalma-jalma kafir disiksa contohkan lu anu ngebangkang karena aturan Rasul menang azab dan sebagainya. Nah, orang kudu percaya wama unzila min qablik Taurat, Injil, Zaburnya. Nah, wabil akhirati sehingga nawan setiap aktivitas diperuntukkan tidak hanya untuk kebahagiaan di sini yaitu di dunia, tapi juga untuk kebahagiaan nanti di akhir. Terus satosna Allah masihan ya. Sifat jalma-jalma anu naon anu iman salajengna ya. Allah masihan kuninga lalawananana nya eta jalma anu kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim antartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jalma nu kafir ya.
Orang-orang yang kafir sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Tadi dia itu bukan berbicara tentang semua orang kafir. Jadi di ayat ia tidak berbicara untuk semua orang kafir, tetapi orang kafir yang dalam pengetahuan Allah kekufurannya itu telah mendarah daging dalam jiwa mereka, sehingga tidak lagi mungkin akan berubah. Tapi kan kurang ada hafal bahwa si ia teh kafirna bakal kafir naon? Bakal kafir nanti mendarah daging atau nanti itu mengairi dan apa pengetahuan Allah, sehingga orang mah teulah menjudge ya, secara langsung pas itu kafir tuh lah nah, kafir mah anggar tahu kamlek tuh di rumah yuminu nah ulah gitu orang mah sabab orang mah teapal waktu nah jadi iya tidak untuk semua orang, dan kita tidak punya hak untuk menjudge bahwa dia akan selamanya kafir. Dan buktina seueur anu ku Allah dipasihan hidayah setelah ya ka aya anu alam aya masuk Islam. Di urang ulah ngajudge ka kana ayeuna non muslim bahwa itu kafirna naon bakal saumur-umur kafir. Ya. Nah, urang ulah ngajudge kitu. Dan sehingga naon jangan berhenti berdakwah. Soalnya ketika meyakini bahwa ayat ini misalkan diperuntukkan untuk semua orang kafir, atuare kitu mah urang naon dakwah. Ya. Da iman nage mawal misalkan sabab sawauna laihi mandar to mablantung di bukayu minum. Nah. Maka ulah meyakini bahwa semua orang kafir seperti itu. Sebab efeknya mungkin Allah meninggal, bahkan mungkin di parahnya bahkan nutalina mungkin sub kepala orang-orang kafir, tapi ketika masuk Islam jadi orang-orang yang luar biasa. Ketika masuk Islam lalu berikan hidayah, sehingga ulah ngajaj bahwa dan begitu pun diisi jadi pelajaran orangnya. Ketika ayah buat keluar orang misalkan menunggu sifat orang jangan menjadi lah dan si etaman gitu. Nah, debuat ting jalan mati sifat jalan kan bisa berubah ya, berubah masa lalu biarlah masuk lah orang kan ya apa bahwa nu males jeung utara diajar nilai ya. Jadi jeung Muhammad tak lulus bisa jadi terus nanti lain pedah ayeuna orang apa bahwa si eta bakal terlulus, tapi terlulus nanti pedah naon nya pedah mareha aya males jeung naon jeung tara diajar gitu. Tah ibaratnya ieu dalam ilmu Allah itu nya aya nu ku Allah unik, Allah kan unik dan namina nu ada mah urang sadaya gitu nya unika bahwa si A si B bakal kumaha tapi lain peda ayeuna pada kafirna teh pernah naon. Oh, jadi kumaha bahasa aja ya. Seorang guru dapat mengetahui bahwa siswa yang malas dan bodoh pasti tidak akan lulus. Pengetahuan tersebut bukan penyebab ketidaklulusan, tetapi ketidaklulusannya karena memang dia malas dan bodoh. Begitupun ketika orang-orang kafir yang dimaksud oleh ayat ini adalah penyebabnya bukan karena diketahui bahwa ia akan kafir selamanya, tapi karena dia enggan untuk percaya pada Allah Subhanahu wa taala, dia enggan menerima kebenaran dari Al-Qur'an, dia enggan menerima ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu, jadi keengganannya untuk iman we lain pada ayeuna diketahui bahwa naon anggar tau amlangtung di rumayu minuna. Nah, ya, logika analoginya seperti itu ya. Nah, di perek aina rasionalitasna sabab khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa
kubur teh aya. Aya nu kubur teh cenah terpercaya karena wujud Allah, aya nu kubur teh ayeuna menolak kebenaran, aya nu kubur nikmat, aya nu kubur dina tuntutan agama, aya nu kubur terlepas namanya pasti. Nah, terus tadi mata sumber-sumber hidayah, sumber-sumber ilmu nyata, hati pendengaran dan penglihatan tertutup, tertutup. Jadi rasionalitas sama sabar, sumber-sumber ilmu anu pantak menang sumber jadi sumber hidayah tertutup nyaeta kulub ateh gitu nya hati pendengaran dan penglihatan. Di dieu mah abdi selalu kan aya teu mun panon naon beureum hese teh teu kapampurun teu tanah we aya teu detan. Halo, 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 ayo ngedetan, se. Panon tutup, ayo nak, itunya nutup, iya, 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 anggar. Jadi, panon kudu tinggal ikan yang di rumah, panon nakal dia, kena HP, ya. Panon nakal dia, ulah ayo nak kitab tafsir dia, panon nakal kena TV. Lama di bumi ayo nak itu, ya, misalkan, ya. Ayo tafsir harupun. Kitab tafsir harus misalkan ya cipamahat menuju naon menuju ngawas tafsir misalkan. Tapi panon lah karena sinetron cik nu asup sora abi ti dia atau nu tina TV tina TV ya. Atau panon ningali ka dia ieu nya ngan ieu na misalkan awewe biasa misalkan make headset alah-alah lu misalkan ya kalah ka musik. Nah, lagu na Just Missing You, atau Incredible Love, ya, atau mana lagu Incredible Love? The first time you look at me, nah, misalkan kalah dinari rata naon. The first time you look at me. Meskipun panon ningali ka abdi dina HP ayeuna tapi cenah ditutupan ku naon? Ku headset maka moal hasup. Katingali urang abdi jiga kikian ukurannya. Nah, begitu pun ayeuna panon jeung ieuna ieu tapi hatena, aya hatena mah ayeuna kan geus pasti imah hatenya. Jadi ya hayang ngulangan hatena teh di imah. Ya hayang ngulangan. Sebab tara kerjaan dari dia dari dia ayah dan paksa ya. SU ini juga suka ya Athena dari ya dari Rizky Ibrahim Athena suka dari dia suka dari Iwan. Jelasnya berada lu jelasku. Kalau Rauf gak tahu hatinya kayaknya nggak ada di perempuan. Kalau nah, jadi pendengaran, penglihatan hati, sumber ilmu nanti juga akan sumber dari bataqwa li qatamallahu ala qulubihim wa rasamhim wa absarih gishawas ayat tutup ya. Walahum adabun adzim sehingga mereka akan mendapatkan siksa yang berat ya. Terus nah eta di awal kafir cuma dua ayat dua sifat jam berapa sekarang menit ini? Hah? Menit ini? Dan lima mau cangkel yakin nggak ada cangkel karena haus ini jadi dia cangkel jadi dia bisa cangkel tapi bisa usik lima mau cangkel tinggal tuh hadir ada hadir kemana ayo gitu. Komentar nanti naon jur anu saha anu full tingkit-tingkitan ningalikeun ieu naon tafsir sok tulis na komentar.
Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ceka mulai ayeuna ngabahas golongan qatil nya eta jalma munafik. Kamari jalma netapan iman, takwa nya. Bahas ciri-cirina. Jalma kafir bahas ciri-cirina. Ayeuna jalma munafik dimulai di ayat 8 mulai ngebahas jalma munafik jeung 13 ayat ke depan. Ceuk kamari jalma munafik cirina teh lain di lidah, lain di hati. Nah, letah mangaku amanna billahi wa bil yaumil akhir. Naletah mangaku iman ka Allah, naletah mangaku iman ka poe akhir, tapi sabarna wa ma hum bimumin. Padahal mah henteu. Jadi kare nya awewe tong ketipu mantak. Mantak buka dulu topengmu. Buka dulu topengmu. Biar ku lihat wajahmu. Buka dulu topengmu ya. Maksudnya apa? Tong munafik, buka dulu topengmu. Jadi bisa jadi dia memakai topeng yang memakai topeng naon gitu ya, misalkan. Tapi padahal mau dibuka topengnya. Nah, topeng misalkan juga halus dibuka topengnya, misalkan ngayana mending lo bawa make up ya. Awewe di make up, ya, nih ngeba ya di video-video no make up, terus kita gulis pas dibuka itu make up lah. Contoh namanya. Tapi dah ya begitu. Robo bisa jadi kasep kabina-bina, bahkan bisa jadi kawas Tom Cruise tuh. Lalu di make up kawas Tom Cruise. Ya, tapi Robo memilih apa adanya. Nah, inilah aku apa adanya. Apa ada itu mendingan manis daripada putih tapi pakai pemanis. Ya benar itu manis tanpa gula ya cok, manisnya menyehatkan hati. Nah, itu mendingan apa ada ulah lain di mulut lain di hati. Ngaku ayeuna iman amanna billahi wa bil yaumil akhir, padahal ayeuna bohong ya, mantap cek kamari bohong menjadi naon ciri ti jalma anu munafik sok naon jalma bohong naon kamari teh bohong teh semboyan orang-orang munafik ya, mesti tulis kamari ya. Padahal ia kumbal kadib, fa'inal kadibah, hujan ibu dil iman. Jauhi orang dusta, bohong, sabab bohong itu bertentangan dengan iman. Kita mengislah kamarita, ayolah bahasa yang lain. Yang terakhir. Alhamdulillahi wabil yaumil akhir wa ma'hum imuminin. Yukadihuna allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa jalma iman, padahal mamarehan nipu ka dirina sorangan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Gimana sih kabarnya? Jadi kalau dina hatena ditakaran naon penyakit naon dirinya? Lamun dina tafsir jalalain naon? Fi qulubihim marad ae. Ayat sakun wa nifakun ya. Bahwa yuridu qulubahum ayat yang kuras di penyakit ditambahan kan ayat model penyakit menular kenapa pajar rumuh beki roba penyakit nah di dia
Maros. Berarti itu aja enak ya. Nah, biasanya kita biasanya jam berapa? Iya kan? Jam 5. Pikir jam 7 kan? Setengah 7, setengah sejam setengah kan? Iya setengah 7 pikir jam? Kamu kan belum bisa jam setengah. Maafi ulu bihim marodun gangguan yang menjadikan sikap dan tindakan mereka tidak sesuai dengan kewajaran. Yang menjadikan mereka memiliki akhlak yang sangat buruk, penyakit itu lahir dari kemunafikan mereka. Zadahumullahu marodha wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Maka marehanana menang nawan siksa nu pedih ku sabab yakdzibun ngabohongkeun. Nah jadi bohong eta sifat jalma anu munafik. Nah selanjutnya wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ternyata lain humpul boga sifat tukang bohong ya jalma munafik tapi tapi picik pandangan anak dan mengakui anu bukan pada tempatnya. Jadi ngeles ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh. Ulah ngaruksak ulahnya karusakan anjeun di bumiku kunaon karusakan teh ku kapur urang wa tawiki alil iman. Ketika maranehanna diucapkeun ka jalma munafik teh hey jalma munafik ulangieun karusakan di bumi ieu ku sabab kapukuran anjeun ulah ngalang-alang tina iman. Tapi jawabanna kalaqulu innama nahnu muslimun. Kalah naon walaisa nahmanah bihi bipasar teu abdi mah teu ngin karuksakan justru cenah abdi mah ngalakukeun kamaslahatan muslimun. Ibarat ayeuna anu naon ditebur misalkeun misalkan nah, ya, contohnya ulah ngalakukan iya oh itu isu misalkan dengan kuil nah misalkan ulah nyundutan misalkan ya contohnya nyundutan oke justru kurundutan api mah pami api nyundutan kena sok seger nyundutan sakedap ya itu api sok seger jadi ngawas tiru jali kiat pami nyundutan. Jadi ya, wah, wow, bisa akan gitu. Jadi muter-muter malah madarat tapi mah gitu. Orang kalah kak ngajauh gitu misalnya. Justru kumutar nah, jadi alhamdulillah jadi komitmen lutar kayak kalah ribu misalnya. Cara maya nggak ulah ngarapkan kerusakan kalah ngaku-ngaku ya kamas mata-mata langsung ditegasan ditolak Allah nahum hukum siduna ditentang lain marane teh lain ieu kamaslahatan ieu teh ngagawe ieu karuksakan walakin la yasurun ya ngara maranehanna teu ngarasa teu nyahoeun ke dieu aya perbedaannya. Kemudian masalah mufsidun nalayas murun, tapi ketika bicara iman mah walakin layak alamun. Ya, ada mengandung makna. Mulai tulungan diksi dirinya. Wa idza qila lahum aminu wa idza qila lahum aminu qalu anu'minu kama amanas sufaha'.
fusidu karuksakan. Misalkan jama kafir sok nyebut fitnah, jama munafik gitunya, nebar rahasia kongkan gitu. Kusabab mayan ngaku iman, teh sabab ami apa rahasia jama iman. Asup ke kelompok jama iman ngaku iman, padahal mayan anak teriman. Kemudian jadi apa strategi misalkan kaum mukminin rahasia-rahasia kaum mukminin akhirnya dibeberkan ke jama kafir. Itu. Abujuk kaum kafir jamna musuhi kaum mukmin. Akhirna ngagogoreng nabi gitu nya. Misalkeun ayeuna urang naon jamna ayeuna hareupkeun mahalus ngagogoreng. Hareupkeun sumuhun abu alus ieu nya. Tapi tukang ngagogoreng tukang ayeuna iya tak kadek, mungkin itu jaman menafik. Baiklah kila lauba tuksidu aminu kama aman nasu kalu anu minu kama aman nasu pa. Jadi malam ini anak-anak tu iman lanjut. Baiklah kila lahum aminu iman raja kamana-mana seperti iman ashabun nabi, sahabat nabi. Tapi dasar munafik itu qalu anu minu kama amana sufaha, kami kudu iman seperti iman asufaha sejama parolo aljuhal, padahal anu bodoh mah anu teu apal mana anu bener mana anu salah. Eta anu bodoh jama anu bodoh teh jama teu bener mana anu bener mana anu teu teu apal mana anu bener mana anu salah. Jadi lain manehanna nyebutkeun sahabat nabi teh bodoh, padahal manehanna bodoh sebab manehanna nu teu apal kana jalan anu bener. Ala innahum musufa. Jadi sebenarnya teu apal kana jalan keimanan, teu apal kana jalan bener. Tadi kita tulis jama munafik mas mata betulnya yang etatet ciri jama mu pengecut mata pun ayam harus pun alus tukang menggoreng etatet pengecut ya pengecut sebab kamu berani mana wan punya mata lain tukang tapi harus pun kan jama berani kan ya mau ngobrol tukang tapi ngobrol harus pun ngobrol harus pun. Mantap tadi memutar balikan fakta, mulai kenyataan, ciri pengecut, ciri jaman lemah. Lemah kan, ayo wani makan harus pun. Oh, ini kecil, harus pun gitu ya. Sama tuh wani, harus pun. Harus pun, itu kamu kan. Wah, gitu ya. Itu berarti pengecut, tapi jaman lemah. Atau jaman munafik kayak gitu. Harus pun, itu wani yang ngaku goreng, kayak itu kamu. Hayu, wai, aku goreng. Terus ieu oge na nunjukkeun bahwa iman teh lain hukum mungkin tapi tasdiqun bil qalbi naon di wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkah. Lain hukum dina lisan hukum tapi kudu ditekankeun dina jero hate, kudu diamalkeun dina perbuatan nya. Aya ayeuna cabang-cabang iman aya cabang-cabangnya artinya. Tos lah itulah perdana 5 test case nya nyobaan 7 ke jam 8 ke orang evaluasi tapi berjuna lama mengerti naik bisa ke ting-ting dan akhir lah jadi akhirnya langsung bisa langsung area kene itu area kene itu curiga itu ya. halo ya kene sudah jenak tuh berarti kemarana ya kalau kuat tanah kuat ya. Nah jam setengah katanya berasa jam ya. Nah kemelah imah ya anu ayeuna terus kemarana dengan berat alasan maka kayak ditinggali baiknya. Wallahu a'lam bishawab.
kabar. Allahumma wa bihamdika.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.